Danrem 121 Alambana Wanawai, Brigjen TNI Lukman Arif menutup latihan posko lapangan penanggulangan bencana alam banjir di lapangan Makodim 1206 Putus Sibau, Jumat 6 September 2024. Pada kesempatan tersebut, Brigjen TNI Lukman Arif berharap kemampuan peserta pelatihan semakin meningkat. Danrem 121 Alambana Wanawai, Brigjen TNI Lukman Arif menutup pelatihan posko bencana alam. Pelatihan ini digelar sebagai upaya untuk memaksimalkan pembinaan teritorial serta melatih kemampuan mengambil keputusan dengan cepat dan tepat dalam menghadapi persoalan di lapangan. Brigjen TNI Lukman Arif berharap agar semua materi yang telah diperoleh melalui pelatihan ini dapat diaplikasikan dengan pelaksanaan tugas di daerahnya. Semua pengalaman latihan posko ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bekal dan pedoman dalam pelaksanaan tugas mendatang, sehingga setiap tugas yang diemban dapat diselesaikan dengan teliti, cepat, dan tuntas. Harapan kita ke depan ya, melihat dari pengalaman kejadian-kejadian sebelumnya, bahwa kemungkinan bencana yang terjadi di wilayah Putus Sibau dilihat dengan kondisi curah hujan di akhir-akhir tahun ini adalah banjir. Memang juga kita ada kegiatan latihan selain banjir, yaitu bencana alam seperti gempa bumi, longsor, dan lain-lain. Tapi kita melihat dari kemungkinan yang terjadi. Harapan kita ke depan, dengan kegiatan latihan ini kita semakin solid, di sini semakin kompak, sehingga pada saat pelaksanaan terjadinya bencana alam, kita sudah langsung bisa bergerak bersama-sama saling bahu-membahu untuk membantu masyarakat yang terkena musibah. Dari Kabupaten Kapuas Hulu, Rofi Andila, Ruwai TV, mewartakan.